Assalamualaikum, hai guys. Balik lagi di channelnya Firza di Firza Sikumbang. Guys, kali ini Firza akan belanja bulanan. Jadi kalian yuk langsung aja temenin Firza. Kira-kira Firza mau cari apa untuk keperluan harian bulanan. Nah, jadi tadi itu barusan aja Firza nge-review Taman Rivera yang ada di Podomoro yang terviral. Oke guys, itu liftnya udah ada. Kejar. Udah ke bawah guys. Oke, kita tunggu liftnya dulu. Nah, jadi aku lagi di Podomoro ya. Dan aku mau beli belanja bulanan. Jadi kita lihat-lihat dulu ada apa di Transmart bawah ya, lantai paling bawah. Yuk, tetap stay tune ya. Oke, sekarang Firza udah di dalam lift. Kita mau ke bawah dulu. Kan ke LM ya guys ya. Oh, sepertinya ada di LG. Kita klik LG dulu. Oke guys, nah aku udah sampai di Transmart. Aku mau ngambil troli dulu ya untuk taruh tas dan tempat belanjaan aku. Here we go. Yuk langsung aja kita jelajahi apa sih aku mau belanja apa sih. Yuk guys. Tengok-tengok dulu nih. Nah, aku cuman beli beberapa hal yang perlu aja ya sesuai kebutuhan di rumah ya yang habis. Nah, kelihatannya agak sepi nih guys. Mana dulu ya? Kesini kali. Kalau belanja itu guys, rasa kayaknya mau diambil semua. Tapi apalah daya ya guys, harus berhemat. Kalau udah banyak belanja yang ada nyesel. Jadi harus dimaksimalin sesuai dengan kebutuhan. Mana nih yang aku cari kok gak ketemu ya guys ya. Mau cari sabun mandi nih abis. Oh ini dia ini nih. Oke, kita belok kiri. Yang mana ya. Banyak pilihan guys. Langsung kita lihat-lihat aja dulu. Kayaknya aku Nuvo yang warna pink nih, lucu deh. Ini aja nih Nuvo nih, harganya juga murce. Tapi Lervia oke juga tuh. Gift. Yang mana ya guys ya? Oh ini sabun cuci tangan, bukan sabun mandi. Kayaknya
UFO balik aja deh yang pink. Kayaknya wangi tuh. Harganya juga terjangkau. Oke, ayo kita check out, masukkan ke keranjang merah. Yuhu. Oke. Habis ini kita mau cari apa ya, guys ya? Kita jelajahi dulu nih. Banyak big sale, guys. Sepi kali, laku tengok ya. Mungkin karena bulan tua ini. Sabun pel masih ada. Oke, kayaknya aku mau beli tisu nih, guys. Dan tisu habis dan harganya murcek aja. Oke. Kita lihat lagi yang lain. Jual sendal-sendal lucu, guys. Nah, ini ada kayaknya karpet-karpet gitu deh, guys. Murcek. Cuman sekitar berapa nih? 12.000. Murah, guys. Bahannya bagus lagi. Boleh nih ambil satu. Warna apa ya? Pink cantik nih. Coba kita lihat yang lain kali ya. Kalau yang ini berapa ya? Oh, beda, beda harga. Pantes agak tebel. Kayaknya ini udah oke sih. Lagian untuk ganti-ganti keset aja di rumah. Aku rasa coba warna lain kali ya. Masih ada yang lebih cantik gak di bawah itu? Ah, itu tuh cakep tuh warnanya. Nah, ini nih. Boleh nih, sesuai dengan wallpaper di rumahku. Oke. Bungkus, masuk keranjang merah. Ini cakep juga sih, guys. Ambil dua gak ya? Satu aja deh. Cukup, soalnya di rumah udah ada tiga. Tuh, ganti-ganti aja. Yuk, kita cari yang lain. Gak boleh lapar mata. Mana lagi ya? Oh, ini sabun-sabun pakaian nih. Udah banyak merek sini, guys. Tapi kayaknya di rumah masih ada deh. Molto, oh, pewangi pakaian. Ya nih, pewangi pakaian boleh deh. Kayaknya udah habis. Nah, aku ambil nih yang Molto hijab yang warna pink nih, wangi. Kesukaannya aku, masuk ke keranjang merah. Terus apa lagi ya? Ha, ini boleh nih. Soktin yang gede nih. Lumayan hemat kan untuk pemakaian sebulan lebih. Di sana ada akhirnya ini aja deh yang warna ungu wangi. Oke, kita masukin ke keranjang merah. Nah. Oke, guys. Nah, aku ini ya. Tadi udah beli beberapa item dan ya lumayan ya untuk bisa nutupi kebutuhan hari-hari yang udah habis di rumah. Nah, sekarang aku tuh mau cari-cari lagi ya, kayak telur, minyak goreng ya. Jadi kita cek dulu, terus ayam ya untuk kebutuhan makan lah. Nah, ini ada kecap, guys. Murce aja, cuman 6.000. Bungkus lah, ambil. 6.300. Mungkin ukuran sedang kali ya. Oke. Itu yang saus sambelnya harganya 13-12 ribuan gitu. Bungkus. Oke, kita masuk ke ranjang merah. Kemana lagi ya, guys ya? Oke, kita udah di bagian makan-makan. Nah, lihat tuh, guys, ada ayam yang udah diinin, ada kentang.
Ada jelly-jelly. Aku kayaknya pengen beli ini deh buat cemilan. Cemilan sehat, jadi enak juga di lambung. Aku beli kiloan gitu, guys. Ya, secukupnya aja sih untuk pencuci mulut sebelum makan, guys. Tuh, enak loh. Apalagi kalau dingin-dingin dimasukin dalam kulkas. Oke, masukkan terus ke keranjang merah. Mantul. Nah, sekarang aku mau nugget, 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 nugget. Nah, ini nih. Cocok nih nugget nih, guys. Oke, bungkus. Nah, tuh ada sosis. Wah, banyak kali, guys. Nah, ini ada ikan-ikan asin, guys. Rame ya buah-buahnya. Jadi tersusun rapi semua, guys. Aku kayaknya mau cari ayam deh. Semoga aja ada ya yang fresh. Tuh ada ikan-ikan, guys. Ikan salmon, ikan merah, ikan selayang. Oh, banyak ya. Teri-teri yang udah disambel. Nah, nih. Ayam nih, ayam nih, ayam. Oke, nih dia nih. Kita lihat dulu harganya. Oke, standar lah untuk satu ekor ayam. Oh, kalau ini yang dadanya doang. Oh, itu yang pahanya. Ini sayap. Kayaknya yang utuh aja deh, suruh potong makan sama si abangnya kali ya. Oke lah, kita ambil yang ini. Tapi sebelumnya kita minta potong dulu nih. Abangnya mana ya? Kok nggak ada nih? Kita cari dulu, guys. Yuk, 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 yuk. Mana nih orangnya ya? Kok nggak ada? Jadi biasanya potong makan tuh, guys, sekitar 8 potong gitu satu ekor ayam. Mana ya abangnya ya? Bang? Oh, bang. Gak ada nih. Kita tunggu aja deh, guys. Kita taruh dulu. Ah, ini dia abangnya. Panjang umur nih si abang. Potong makan ya, bang. Oke, nah kita tunggu, guys, sambil si abangnya membersihkan ayam dan potong-potong. I'm the man, now I'm teaching the game. A veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending. Lyrical bending, now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they're hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running, up and coming. Ain't nothing, yeah, rookie of the year. I'ma keep it 100, cold-blooded. No budget, from nothing to something. I ain't bluffing, I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm about to pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I'll fight to win. Nah, guys, barusan aku ambil telur ayam Eropa. Harganya murah dan aku ambil telur puyuh juga. Dan besar-besar juga tadi, guys. Ya lumayan lah ya, agak hemat sedikit harga ekonomis, tapi dapat telur yang gede, guys. Oke, nah ini aku mau cari susu-susu gitu, tapi merek yang aku mau kok nggak ada ya. Di mana ya, guys ya? Kayaknya nggak ada dari sini. Ini tuh semua udah Aqua. Aduh, di mana ya? Kok susahnya sama kayak susah cari jodoh nih. Coba kita cari tempat lain ya. Ini mah sarapan-sarapan energen, Coco Crunch. Nah, ini ada roti. Aku mau ngambil ini yang rasa keju buat cemil-cemilan, guys. Nah, langsung masuk keranjang merah. Bungkus. Oke, terus aku mau cemilan apa lagi ya? Oreo, Oreo ada nggak? Nah, itu tuh.
Kayaknya ada. Nih, oke. Langsung kita bungkus rasa Oreo Velvet. Wah, kesukaan aku. Bungkus, masuk keranjang merah. Kemana lagi ya, guys? Wis, ada Indomie seleraku. Aku mau cari dulu. Tapi kayaknya kalau mie kuah aku gak mau Indomie, guys. Aku lebih suka mie ayam bawangnya Super Mie. Siapa nih pecinta Super Mie? Angkat tangan dong. Nah, jadi tuh langsung aja kita jatuh. Tolah saking semangatnya, guys. Nah, aku mau cari yang gorengnya. Kalau yang gorengnya aku prefer ke mana ya? Ini kuah semua kayaknya, guys. Nah, ada mie sedap nih. Boleh-boleh. Oke, mie sedap goreng aja deh, tapi aku mau ambil yang isi 5 sekaligus supaya lebih ekonomis, guys. Yuhu, jadi langsung aja kita masukkan ke keranjang merah. Jadi guys, ini makanan di saat lagi bokek. Kira-kira begitu ya, guys. Nah, ayo kita keliling-keliling lagi ya. Apa udah nih, aku balik aja. Tuh ada lagi yang mau ku cari. Kayaknya udah sih. Belok kiri. Mana ya? Oke, guys, aku lagi cari minyak goreng dan buah-buahan. Nah, mungkin setelah itu kita bakal ke kasir ya, guys. Jangan kalap ya, karena aku bisa terkejut nanti ngelihat hasil bone stroke-nya dan menyesal. Emang dasar wanita, gimana lagi? Nah, di mana ya? Aku lagi cari-cari nih, guys. Nah, karena aku tuh kalau belanja di sini tuh nggak sering-seringnya. Aku tuh biasanya tuh di Beras Tagi gitu, ataupun di pasar-pasar tradisional lah. Ini kebetulan aja karena aku singgah sini, ya sekalian deh aku beli kebutuhan hari-hari, guys. Pantau. Kok susah ya kayak nyari jodoh. Curhat. Mana ya? Kayaknya ini. Oke, aku ketemu dong sama minyak gorengnya. Tuh, jadi langsung aja kita ambil minyak goreng sehat dari ini dia, Sunco, kesukaannya aku yang paling bening-bening. Yuhu, hemat. Nah, terus aku guys, buah-buahan kesukaannya Firza nih. Wah, ada rujak ulek, guys. Tuh, ada semangka kuning, ada jambu. Jambunya warna merah nih. Aduh, kayaknya enak nih, manis. Ambil satu ah. Langsung aja kita bungkus, taruh di keranjang merah. Oke, sekarang wah guys, semangka kuningnya cakep. Tapi gak boleh lapar mata, soalnya semangka itu cepat matang dan cepat basi, guys. Jadi aku beli yang ini aja. Untuk cemil-cemilan cukup lah di rumah.
Okay. Lumayan nih buat sambil nonton drakor. Bungkus. Nah, itu ada anggur. Wah, lagi diskon murce. Aku malah liatnya jus avocado galvok deh. Enggak, aku mau ini nih satu nih. Boleh nih. Buat cemilan sehat. Okay. Nah, sekarang kita kayaknya udah clear ya untuk sayur-sayuran. Aku udah ada sih, masih ada stok ya. Papaya kayaknya tuh masih mengkel-mengkel, guys. Kalau gitu langsung aja kita ke kasir ya, guys. Nah, tadi udah selesai nih belanja-belanja, udah beli minyak goreng, beli telur, sabun mandi, ya kecap, saus, dan lain-lain ya, guys. Nah, akhirnya selesai sudah penantianku dan aku mau menuju ke kasir untuk bayar dulu, guys ya. Tapi aku haus nih. Nanti ingatin ya, guys, beliin aqua. Aku tuh kadang pelupa orangnya. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Jadi tadi ada beberapa yang belum ditimbang, jadi ditimbang dulu sama kakaknya. Dan ini udah malam, sebentar lagi mall juga tutup. Jadi aku juga belanja nggak begitu banyak ya hari ini. Cuman beli keperluan-keperluan yang mendesak dan yang habis aja di rumah. Karena kemarin juga udah belanja, guys. My tone name, don't wait. Take the wheel and we can go play. Are you a bad girl? No, it's
Oke, guys, sampai di sini dulu ya guys, soalnya aku hari ini ya udah selesai ya, dari tadi pagi tuh udah ke River Park. Guys, udah selesai belanjanya ya, aku nggak banyak-banyak belanja, harus penghematan ya. Jadi ini aku mau langsung ke parkiran guys. Makasih banyak buat kalian yang udah nontonin terus vlog aku ya, stay tune terus di channel Firza Sikumbang. Sampai ketemu lagi, assalamualaikum, bye bye. Parkir dulu, parkir mana, parkir aku lupa nih parkir mana.